Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video ini saya coba untuk berbagi pengalaman membuat sistem duct bucket, bucket system ya. Jadi membuat sistem hidroponik menggunakan box bekas es krim ya, box es krim. Nah, ini saya sedikit merevisi dari sistem yang sudah saya buat beberapa tahun yang lalu, satu tahun yang lalu ya, yaitu ada beberapa instalasi yang saya rubah sehingga lebih efisien. Salah satunya yaitu aliran pembuangannya saya buat agak besar. Kalau dulu itu sering tersumbat, kalau ini sudah harapannya sudah tidak. Nah, kemudian untuk ini tutupnya ini saya cat karena ternyata untuk boxnya ini tidak awet ya, tidak tahan lama, khususnya untuk tutupnya ini. Maka saya cat ini untuk mengantisipasi ada kerusakan karena terlalu banyak panas ya, terlalu lama kena panas. Nah, kemudian untuk boxnya ini saya coba membuat agak banyak ya, 20 box dengan jarak sekitar 30 sampai 40 cm masing-masing dari box. Atasnya menggunakan naungan yang bekas kemarin ya, saya pindah ke sini. Nah, kemudian untuk ini aliran pembuangannya ini saya menggunakan ukuran setengah ya, setengah in, tapi masuk di sini menggunakan 1,5 in itu pembuangan untuk jalur besarnya. Dan untuk irigasi inputnya ini saya menggunakan selang PE masuk pada PVC setengah in tanpa menggunakan nipple ya, jadi langsung. Nah, untuk potnya ini adalah pot untuk bunga anggrek, biasanya di toko bunga saya belinya. Seharga kalau di tempat saya ini 2.500. Nah, kemudian dilubangi untuk memasang selang PE untuk irigasi ya, vertigasi ya, jadi irigasi dari pompa. Untuk diameter potnya ini menggunakan ukuran 15 sampai 16 cm.
Oke, tiba saatnya untuk mencoba irigasi. Apakah semua lancar? Kemudian kita cek juga kebocorannya. Apakah ada yang tidak kencang? Ya, jadi ada yang bocor atau airnya yang kurang lancar. Kita cek dulu sebelum kita gunakan untuk menanam, ya. Ini untuk tandonnya saya gunakan ukuran 50 liter ini ya, kapasitas 50 liter dengan menggunakan pompa 25 watt. Kita cek apakah ada kebocoran dan alhamdulillah semua ya ini, kemudian ini juga tidak bocor ya, jadi sudah rapat bagus. Nah, untuk ini juga kita cek. Ini walaupun tidak dilem, ya ini hanya didrat aja dalamnya. Tidak menggunakan lem atau karet. Alhamdulillah tidak bocor juga. Nah, untuk ini pembungkangan instalasi utama. Air kembali ini sengaja tidak saya lem, tujuannya yaitu untuk memeriksa apakah ada sumbatan atau tersumbat atau tidak. Kalaupun tersumbat bisa lebih mudah untuk membersihkan. Nah, medianya adalah genteng ya, pecahan genteng ini. Jadi genteng yang sudah tidak terpakai di pecah kecil-kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam net pot ya untuk media tanamnya. Nah, ini adalah bibit melon ya. Ini sudah sangat terlambat sekali dalam proses pemindahan ya, karena sudah saya semai, tetapi untuk instalasinya belum jadi, jadi agak terlambat seperti ini. Sudah mulai memanjang untuk apa batangnya. Ini saya semai menggunakan arang sekam dengan harapan lebih mudah untuk dipindahkan ya.
Dalam proses pemindahan, sebelum kita cabut, ya ini kita beri air yang cukup banyak agar tidak merusak ya, akar. Nah, dalam pemindahan di sini, di media baru ini, kita bersihkan. Jadi kita beri air air dulu biar agak menggenang. Dan apabila dicabut, ini tidak banyak akar yang apa patah yang atau yang putus. Nah, kemudian ini medianya kita bersihkan. Nah, kita celup aja gini. Tidak usah ditarik tapi dicelup di air. Nah, kalau sudah bersih, oke. Kita tanam di media baru, yaitu pecahan genting tadi. Genteng ya, bukan genting, genteng. Tahap terakhir kita siapkan nutrisi ya, nutrisinya, air nutrisinya. Ini sangat penting sekali karena air nutrisi inilah yang menjadi makanan dari tanaman kita. Nutrisi yang kita gunakan yaitu abemik ya, jadi ada dua jenis nutrisi. Nah, ini adalah satu ember, ini isinya 20 liter. Ini kita berikan nutrisi masing-masing 100 ml ya. A-nya 100 ml dan B-nya 100 ml untuk air 20 liter. Untuk yang B juga 100 ml. Oke, dari nutrisi tadi mendapatkan ppm atau kepekatan yaitu 1293 ppm ya, jadi cukup lumayan lah untuk kebutuhan tanaman. Kemudian untuk pH-nya atau keasamannya, keasamannya termasuk netral ya, jadi kita mendapatkan 7 pH 7 ya, netral. Kemudian hasil dari pengenceran nutrisi tadi kita masukkan ke dalam tandon.
Kemudian untuk nyala dan matinya pompa ini menggunakan timer ini. Jadi ini menyala setiap jam sekali dengan waktu hanya 10 menit ya. Jadi 1 jam sekali 10 menit di siang hari. Kemudian 1 jam sekali 1 jam sekali sampai sore. Untuk menghemat listrik. Oke, ini adalah hasil akhir dari proses membuat sistem hidroponik dan juga proses menanamnya dan juga pemberian nutrisi. Perkembangannya kita tunggu beberapa minggu ke depan ya. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Silakan di share. Kemudian subscribe yang belum, dan semoga bermanfaat bagi yang ingin mencoba membuat sistem hidroponik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.